Okey tuan-tuan, ni yang Erding punya. Ni makanan aku beli, saya order pun dah. Cantik, kita buat. Eh, mana lighter? Okey. Ni terbakar dia. Oh, ada dia? Ada, dekat ha. Okey tuan-tuan, yang untuk amok ni kita simpan. Kita simpan dalam 4 orak. Yang lain kita potong. Oh, yang ni tuan-tuan kena hati-hatilah. Amok bukan sebarang amok ni. Okey, tuan-tuan, kita dah siap untuk bahagian amok dia, kita dah buang. Yang ni cantik tuan-tuan, kita gulung. Kita pakai cordless je. Okey tuan-tuan, yang ni kita akan buang yang kulit hitam dia ni. Nampak tak ni? Nampak. Okey, kulit hitam dia ni kita buang. Tapi kena hati-hati tuan-tuan. Pisau tu kena hati-hati. Yang kita potong dekat yang ada angin ni. Yang bagi luka bagian dalam dia tu. Dia kena potong sikit je. Potong sikit je tuan-tuan. Tak perlu sampai dalam pun. Bagi dia torres je. Macam tu. Boleh buka dah. Alhamdulillah. Yes. Okay, kita boleh pasang panel lah. Oh, timbang air ni. Buang dulu yang tak rata ni. Right. Layan dulu. Layan dulu, bawa tekan kuat. Oh, dalam air masuk tuan-tuan. Batang lembut atau putih ni? Allah.
Sabar, sabar. Cantik. Alright. Tegak ya tuan-tuan. Ha. Walaupun duduk dalam meter, tapi kerja perlu kemas tuan-tuan. Walaupun tak nampak, tapi kita perlu kemas. Ha, macam itulah cara kita buat kerja ya tuan-tuan. Kita buat kerja dekat rumah orang, amanah tuan rumah. Tuan rumah bayar kita. Ha, macam ni kita kena buat kerja tuan-tuan. Macam rumah sendiri. Macam rumah sendiri. Betul ni. Okay, kalau rumah sendiri, mesti kita nak cantik kan, kita nak kemas, kita nak safety, nak selamat, nak pakai lama, nak tahan lama. Macam itulah kita buat kat rumah kan. Sebab itulah customer sanggup panggil kita kan tuan-tuan. Walaupun jauh, sampai kat Perlis, customer sanggup panggil kita, sanggup panggil tim kita buat kerja. Dia tahu kualiti kerja tim kita macam mana. Okey tuan-tuan, ni yang Erding punya. Ni makanan sebelum saya order benda. Cantik, cantik. Kita buat. Eh mana lighter? Nah, atau apa? Okey. Tangkinya. Ni. Kita bakar dia. Oh, ada dia. Ada dekat sangat dah. Jauh sikit. Saya nak bigas je. Bukan bigas dia ni. Oh, dia dekat luar ni kan. Tak nampak sangat api dia. Enak, enak. Api tajam ke? Api tajam. Okey, semua ni kita balik sini. Oh, waduh. Cantik. Alright. Okey. Skru dia. Peluh bertitik tak-tak ni tuan-tuan. Okey. Okey, kita tengok kat sini dia ada 2, 4, 6, 8 lubang. Okey, ni daripada TMB. In out, in out, in out, in out. Okey, jadi sini masuk dekat out. Okey, lepas tu kuning dekat out. Blue dekat out, neutral dekat out. Alright. Hati-hati. Kita nak betulkan. Okay tuan-tuan, alhamdulillah dah siap masuk eh. Okay, jadi kita bend, kita bend cantik-cantik. Okey, nanti yang untuk pasang meter ni
Itu adalah kerja apa, kaki tangan TMB lah. Kita tak lebak, kita boleh buat takat ni je. Yang tu bukan apa, kerja kita. Takat ni kita boleh buat. Okey tuan-tuan. Ni kita ambil kebah, kebah tak sikit lah. Nanti dia. Kita petai, kita ikat sikit. Ikat sikit, nanti dia. Okey tuan-tuan. Alhamdulillah. Terbaik. Okey, jika tuan-tuan nak panggil kita buat kerja wiring ataupun nak pasang solar ataupun apa-apa kerja lah yang berkaitan dengan elektrikal, apa apa. Okey. Tuan-tuan boleh contact kita di talian Madi Engineering 010-232-9049 ataupun tuan-tuan boleh apa, layari YouTube kami Madi Engineering ataupun Facebook Madi Engineering. Okey, tidak lupa juga jutaan terima kasih kepada supporter-supporter kita yang banyak subscribe kita, like, komen dan share. Okey, jadi target Madi Engineering tahun ni road to 10k subscriber dan 10k like dan follow page Madi Engineering. Jadi insyaAllah jika hasrat itu tercapai pada tahun ni, kita akan bagi hadiah lah kepada supporter-supporter kita yang tak lupa kepada kita, yang selalu sokong kita, yang selalu bila saya masuk upload video first. Yang nama salah seorang tu saya ingat, Aisyah Aisab. Terbaik. Okey, terima kasih tuan. Okey, terbaik. Alright. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah settle semua testing and commissioning daripada tingkat bawah dan sampai tingkat atas. Semua kita dah testing, semua wiring, lampu, kipas, soket plug dan aircon lah, aircon yang tingkat bawah. Okey, jadi sekarang kita akan simpan balik bateri-bateri ni. Sebabnya nanti tuan rumah dia nak pasang tie ke, nak pasang almari ke apa kan. Jadi senilah dia tengok kerja kan. Jadi kita akan simpan semua, masuk kotak balik dan simpan dalam store. Ataupun nanti tuan rumah ambil ke macam mana kan, untuk safety lagi. Okey, boleh je? Alright. Okey. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, macam kering dah tuan-tuan. Okey. Satu biji ni berat dia dalam 50 kilo tuan-tuan. 50 kilo kalau angkat sore tu boleh sebenarnya. Cumanya makin ringlah sikit. Kita kan muda kan. Muda sepatutnya angkat sore, tapi untuk kita jaga kesihatan kita, kesihatan pinggan ni nak pakai lama, kita angkat dua orang. Alright, terbaik. Alhamdulillah tuan-tuan, kerja kita projek solar 10 kilowatt dekat Perlis alhamdulillah dah selesai. Jadi kita baru ni kita pasang bateri untuk testing and commissioning saja. Jadi sekarang tengok clear dah bateri, semua kita simpan. Yang ni semua elok kita ikat bagi cantik. Ni kita sebagai bukti lah, bukti kalau owner tengok apa, kita dah cantik dah kita simpan alhamdulillah. Jadi okey tuan-tuan, jika tuan-tuan berminat nak pasang solar dekat rumah ataupun nak kami buat kerja elektrikal dekat rumah tuan-tuan, nak yang profesional, nak yang kemas, yang safety, yang tahan lama, yang terbaik lagi, okey, bolehlah contact kami Madi Engineering 010-232-9049. Okey, ataupun tuan-tuan boleh layari YouTube Madi Engineering dan Facebook Madi Engineering. Okey, jangan lupa tuan-tuan untuk like, komen dan subscribe untuk 10k, road to 10k subscriber dan road to 10k follower ataupun like Facebook. Okey, terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih. Okey, bye-bye. Alhamdulillah, beres.